Saya berminat dalam seni lukis sejak kecil lagi. Melukis dari kecil dan bila dewasa saya explore lagi apa itu seni lukis. Nama saya Nazmi Bin Ismail, umur saya 24 tahun. Saya orang berasal daripada Kuala Lumpur, lahir juga di sini. Saya pilih seni lukis kerana dia boleh mengekspreskan jiwa saya dan beri mesej kepada masyarakat. Jenis lukisan yang saya menghasilkan adalah lukisan bergenre pop art dan saya memotretkan wajah ikon-ikon di Malaysia seperti P. Ramlee dan Sudirman kerana itu sebagai memori untuk masyarakat untuk mengingati seniman yang ada di Malaysia. Saya dapat inspirasi daripada membaca dan melihat filem serta melihat masyarakat di sekitar. Di Malaysia, budaya ini belum timbul lagi dan mereka tidak sedar bahawa seni lukis itu adalah suatu yang harus disanjung dan ia menunjukkan ketamadunan sesebuah negara itu. Saya sudah membuat kira-kira 20 pameran di KL. Mereka inginkan saya bekerja di syarikat animasi dan saya menolak kerana saya tidak boleh menerima konsep idea seseorang dan saya mahu mengetengahkan idea saya sebagai seorang artis dan ekspreskan apa yang saya hendak beritahu kepada masyarakat. Dan pada mulanya mereka tidak setuju dan saya paksa diri saya untuk membuat suatu kejayaan dan mereka telah lihat apa yang saya kecapi dan mereka telah setuju dengan karier seni lukis saya. Tempat kerja saya masih di rumah dan masih juga mencari ruang yang besar untuk bekerja.